Halo, hari ini saya akan ngasih tahu bagaimana cara slow motion sederhana di Magic Vegas Pro 15. Cara ini bisa juga diterapkan di Sony Vegas 15, 12, 13, 14. Caranya cukup mudah. Pertama-tama kalian buka Sony Vegas, Magic Vegas. Jadi, klik open seperti biasa. Kalian lalu drag ke timeline. Setelah itu caranya cukup mudah, tekan CTRL pada keyboard kalian, lalu tarik ujung pada video kalian, tahan jika ingin memperlambat video, maka tarik dan lebarkan. Video akan seperti ini. Jika ingin mempercepat video atau sebaliknya, tarik ke arah sebaliknya. Video akan cepat seperti ini. Oh iya, tambahan, jangan lupa kalian untuk switch disable sample, itu penting. Dan cara kedua ini berbeda. Kalian klik kanan di video timeline kalian, insert, remove, evolve, pilih yang velocity. Lalu akan timbul garis hijau yang menandai ukuran waktu nanti. Nah, ini di normal 100%. Jika kalian ingin memperlambat video, kalian turunkan jadi ke bawah. Untuk memperhalus dibutuhkan video yang FPS-nya besar, ya 60 fps. Jika ingin mempercepat video, maka sebaliknya, kita tarik ke atas, video akan sangat cepat. Begitu saja untuk Magic Vegas Pro 15 nya. Saya coba mengasih cara dasar-dasarnya aja, karena saya juga nggak begitu hebat kayak video editor yang lain. Saya cuma memanggil aja. Sekian dan terima kasih.